Sebelum kita mulai brownies, boleh nggak Igun ingetin lagi buat pemirsa untuk vote Aura Karisma? Iya. Nah, jadi sekarang ini Igun lagi punya anak didik namanya Aura Karisma yang saat ini sedang berlaga di ajang internasional yaitu Miss Grand Internasional, ya. Nah, dan saat ini lagi ada yang namanya vote, oke? Nah, vote-nya caranya gimana? Kalian tinggal menuju ke Facebook fanpage dari Miss Grand Internasional, lalu cari foto Aura Karisma, di share sebanyak-banyaknya karena terakhir vote nanti malam jam 8. Terakhir vote nanti malam jam 8. Dan besok sudah mulai ada kompetisi lagi on stage. Ayo kita doain ya. Indonesia kita harus bisa. Indonesia semangat. Oke. Pokoknya dan ini diperpanjang sampai malam katanya, Kak. Iya, kemarin informasinya sampai tadi pagi jam 8, tapi ternyata diperpanjang sampai nanti malam jam 8. Jadi masih ada waktunya, ayo dong. Ayo. Bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di sana nanti ya? Iya, insyaallah. Amin. Pokoknya ini support dari orang-orang kita nih semuanya. Support supaya di Miss Grand Internasional, Miss Grand Indonesia ini bisa menjadi pemenangnya ya. Yes. Amin. Oke, Kak. Ini sambil menunggu juga. Yeah. Kira-kira dari berapa banyak negara yang ikut ke sana? Kurang lebih mungkin 60-an lebih ya. 60 dan, negara. Dan Indonesia dari kemarin selalu menang vote. Wow. Jadi dan wow. Yang membuat saya berbangga hati, terharu, bahagia karena memang prestasi Aura di mata saya sangat baik. Ya. Saya nggak tahu di mata dewan juri di sana seperti apa, saya nggak tahu penampilan Aura, makeupnya, busananya, bagaimana dia berperilaku dengan teman-temannya. Ya. Dari mata saya sejauh ini sangat baik, gitu. Betul. Jadi ya insya Allah dewan juri di sana juga melihat bahwa Aura ini memiliki potensi dan bisa diperhitungkan, Oma. Betul. Jadi nanti ke depan ini masih ada national costume. Ya, itu sate ayam yang aku buat itu diproduksi sama teman-teman Jember Fashion Carnival. Wow. Jadi kenapa aku suguhkan sate ayam karena menurut saya Indonesia itu kan punya banyak sekali kulineri ya. Bener. Dan jadi kalau orang asing datang ke Indonesia ya pasti dicari juga makanannya. Yeah. Dan sate ayam, nasi goreng itu adalah menu makanan yang sangat mudah sering, untuk ya? Bisa dinikmati gitu. Bener. Jadi nggak di mulut siapa aja tuh langsung bisa enak gitu. Yeah. Dan masih ada kompetisi lainnya. Insya Allah doain Aura sehat. Amin. Bisa berkompetisi dengan baik, dengan Amin. Jujur, dengan bijaksana. Dan semoga membawa hasil maksimal nanti. Amin. Semangat Aura Karisma. Sekali lagi ingetin yang ada di rumah bagaimana caranya ngevote Aura. Yes, cara ngevote-nya silakan menuju ke Facebook fanpage dari Miss Grand International. Cari fotonya Aura Karisma yang sedang pakai mahkota. Lalu share sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya. Yes. Terima kasih juga untuk Ruben, Ayu, teman-teman selebriti semuanya. Rosa, banyak. Mimi Kade yang sudah memberikan support. Thank you banget dan aku merasa kayak di saat aku berjuang, aku gak sendirian gitu. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang ikut membantu. Dan ini aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri bagaimana dia sampai gak bisa tidur, mikirin ini semuanya dan dia perfect. Igun udah kalau dia yang persiapin semua ya. Mempersiapkan semuanya itu perfect. Ya jadi kan ini kan sebenarnya eventnya itu harusnya digelar 2020 kemarin. Ya. Tapi kan karena kemarin pandemi di akhir itu. Tahun itu pandemi dan masih tinggi-tingginya kan. Jadi akhirnya nggak jadi gitu. Diundur baru sekarang. Dan hebatnya lagi Aura tuh di sana kemarin 14 hari melakukan isolasi mandiri. Tapi dia tuh kreatif banget tuh Ben. Dia kreatif banget tuh. Dia bisa mengupdate kegiatan sehari-hari lewat video, diedit-edit sendiri gitu. Jadi sehari dia bikin video dua kali. Pagi sama malam gitu. Keren. Makeup sendiri, dandan sendiri, berjuang sendiri dari sana. Betul. Lu ngapain tepuk tangan masuk? Masuk, ngapa jadi nonton lu? Nah kebetulan ini ada yang mau jadi duta sampo. Siapa sih? Coba kita lihat, ini dia. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Ya mimpi. Selamat ya. Mimpi boleh dong. Harusnya kan pakai rambut panjang, pakai aja tadi harusnya. Itu gondrong yuk. Gondrong. Itu imajinasi ya, Shay. Ya namanya udah pengen banget punya rambut. Coba ini sehat dong, ya. Lu kuat yang penting. Coba dong Wen, lo di tengah Wen. Coba dong. Gimana sih kok bisa centil gitu? Gua tuh paling gak bisa. Au. Coba gimana sih Wen, kok bisa gitu kan? Coba. Gimana? Oke, kamera di close up. Play. Di duta sampo lain.
Malah jadi kayak Oji Saputra ya. Itu tuh ketawa kuntilanak Dewi Persik apa sih? Bukan. Itu ada di aplikasi. Di aplikasi.